winger andalan timnas Indonesia, Witan Sulaiman kembali dipercaya tampil oleh klubnya, AS Trencin. Meskipun tidak dimainkan sejak menit awal, ex Lechia Gdańsk itu memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di kabar terbaru selanjutnya. Witan berperan saat AS Trencin meraih kemenangan melawan Spartak Mijava di 16 besar Piala Slowakia Rabu tanggal 9 November tahun 2022 malam. Dalam laga tersebut, AS Trencin menang telak dengan skor 5-0. Witan sendiri baru dimainkan di babak kedua, tepatnya pada menit 60, masuk menggantikan gelandang asal Slowakia, Matus Kemet. Skor saat ini masih 3-0 dan Witan mencetak gol keempat AS Trencin saat laga memasuki menit 79. Gol yang dicetak pemain yang pernah memperkuat FK Senika itu juga terbilang indah. Pada momen tersebut Witan mendapatkan bola dari rekannya di sisi kanan pertahanan Spartak Mijava. Bek Spartak Mijava sempat berusaha untuk menutup ruang tembak Witan, kiper Spartak Mijava juga sudah maju untuk segera mengantisipasi pergerakan Witan. Namun, pemain berusia 23 tahun itu dengan cerdik melakukan gocekan yang langsung menipu kedua pemain tersebut. Dan berhasil membuat ruang tembak sehingga dirinya tinggal menyepak bola ke gawang yang sudah terbuka lebar. Sekian berita dari Bola Lokal News. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan di kabar terbaru selanjutnya. Semoga bermanfaat.